Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita renungi kehidupan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu karunia yang wajib kita syukuri. Kenapa? Kalau kita bicara tentang karunia Allah kepada setiap manusia, tentu saja tak terhingga dan begitu banyak nilainya. Contoh dari karunia Allah yang diberikan kepada kita, keberkahan hidup, badan sehat, rezeki lancar, anak saleh-saleha, anak doyan ngaji, istri doyan ngaji. Ini termasuk karunianya Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajib kita syukuri? Maka wajib kita syukuri hukumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ketika memberikan karunia-Nya kepada setiap hamba-Nya tak pernah pilih kasih. Dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala itu berbagai macam bentuknya kepada setiap hamba-Nya. Maka tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luas para ulama-ulama salafun saleh memandang tentang karunia-Nya Allah. Lihat saat ini kita hidup di Indonesia yang ada laut, ada gunung, hijau warnanya pepohonan kita, biru warnanya lautan kita. Itu karunianya Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Ibrahim mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, roman-romannya rupa-rupanya wajib kita syukuri sedikit ataupun banyaknya. Supaya apa? Supaya semakin banyak lagi karunia-Nya Allah diberikan kepada kita. Misalkan kita punya gaji 5 juta. Ini termasuk karunia-Nya Allah. Bersyukurkah kita? Maka wajib rasa-rasanya kita bersyukur. Misalkan usaha kita alhamdulillah omsetnya di 3 juta setengah setiap bulannya. Wajib enggak kita mensyukuri karunia-Nya Allah? Wajib. Supaya apa? Supaya di bulan-bulan selanjutnya nikmat karunia Allah selalu bertambah kepada diri kita. Termasuk saat ini misalkan kita punya istri cantik, udah begitu solehah, rajin baca Quran, karunia Allah apa bukan? Itu karunia Allah yang begitu luar biasa. Termasuk anak mohon maaf nakal, anak gak nurut, itu bagaimana? Karunia Allah apa bukan? Karunia Allah yang wajib kita syukuri. Lalu ketika kita melihat seperti itu, wajib kita merubah untuk menuju yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh An-Nawawi bin Umar At-Tanara mengatakan di dalam satu makalahnya bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada setiap hamba-Nya, Allah tidak akan pernah pilih-pilih. Mungkin saat ini kita sedang dalam masa-masa rajin ibadah. Lalu Allah memberikan kita banyak karunia, bisa jadi barokah, samar buah daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan karunia-Nya yang begitu luar biasa daripada sebelumnya. Tapi bisa jadi saat ini kita misalkan dalam kemaksiatan, terus berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka masih diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus jadi renungan bagi kita bahwasannya, jangankan yang beribadah, yang maksiat aja masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita rubah adalah kebiasaan dari maksiat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setiap hari marilah terus kita merenungi bagaimana Allah memberikan nikmat karunia-Nya kepada setiap hamba-Nya. Sedikit, jangankan kita manusia, dabbah, lalatkah, nyamukkah, atau hewan-hewan yang kecil saja diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah mereka itu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih, mereka mengucap syukur. Tentu saja syukurnya mereka dengan kita beda. Mungkin ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurnya kita dengan banyak-banyak beribadah, baca Quran, zikir, termasuk puasa bulan suci Ramadan. Ini adalah satu tanda bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tak pernah berhenti memberikan karunia-Nya kepada setiap hamba-Nya. Maka Al-Qur'an menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
maka rasa-rasanya kalau kita hitung nikmatnya Allah, maka tak terhingga saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat nafas, nikmat hidup yang penuh dengan saudara. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mensyukurinya, sehingga setiap hari insya Allah nikmat dan karunia kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus yakin, jangankan kita manusia, hewan saja diberikan nikmat yang begitu luar biasa karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha. Tidak ada manusia, jangankan manusia, lalat aja diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah tercatat rizkinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia, makhluk yang lebih mulia dari mereka, harusnya kita banyak-banyak bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bukit Duri, Kak Isah rumahnya di Duren 3. Karunia Allah wajib kita syukuri supaya selalu mendapat nikmat yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.